Halo semuanya, balik lagi dengan saya Liman Gaming. Oke, ini akhirnya saya mencoba lagi resource pack lain. Ini resource pack Stay True yang juga direkomendasikan oleh subscriber saya. Terima kasih. Ini yang ini not bad juga sih, ini bagus juga. Terutama kayaknya lebih bagus karena tanaman ya. Tanamannya jauh lebih detail. Kalian bisa lihat di sini padinya ya. Dibandingkan dengan yang autumn, beda sih. Dan airnya pun ya sedikit berbeda sih. Oke lah. Nah bisa dibilang apa ya istilahnya, resource pack ini lebih cocok untuk laptop yang menengah ke bawah ya. Seperti laptop saya ini. Tapi saya sudah cukup puas sih dengan grafik segini. Gak perlu berat-berat pakai shaders. Lebih nyaman sih istilahnya. FPS-nya juga lebih stabil. Ini saya kan pakai istilahnya versi Minecraft yang biasa, saya padukan dengan resource pack ya. Seperti itu. Oke, sebelum videonya kita mulai, mohon bantuan subscribe-nya teman-teman, like dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa komennya juga seperti biasa. Jadi tetap ya resource pack-nya saya pakai yang Stay True, lalu tentu saja night vision-nya tetap saya pakai. Supaya lebih ini ya, supaya lebih terang. Kalau di nether ini percuma ya, kalau istilahnya kalian pakai shader itu tetap sebagus apapun kayaknya bakalan hasilnya nggak kelihatan apa-apa ya, bakalan backgroundnya merah semua, yang kayak video saya yang part 8 atau part 9 gitu ya, nggak kelihatan apa-apa sama sekali sih. Oh ya, kita bandingkan dulu ya kali ya sama yang autumn ya. Tanamannya sejauh apa? Kita hilangin dulu ya stay true ya. Night vision-nya ya udah dihilangin juga lah, nggak apa-apa. Kita coba aja. Ini yang original ya. Biasa banget kan? Kita coba yang autumn aja. Jadinya saya lagi semangat coba-coba resource pack nih ya. Karena jauh lebih ringan dan lebih nyaman gitu ya. Kalau yang autumn tidak ada perbedaan ya ditumbuk di tanaman. Yang beda di balok aja, grace-nya kelihatan beda banget sih. Memang. Sama ya itu sama pohon ya. Kayaknya lebih ke kayak yang tertentu aja ya. Kalau kita padukan keduanya gimana? Coba ya. Semoga nggak nge-lag. Karena ini laptopnya pas-pasan. Oke, kayaknya baloknya ikut yang ini ya. Ikut yang stay true ya. Iya, baloknya ikut yang stay true, pohonnya ikut yang auto. Betul. Kurang lebih seperti itu. Lalu tanamannya ikut yang stay true. Kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Kita eksperimen saja dengan resource pack. Oh ya, kalau ada yang subscriber saya yang rekomendasiin stay true ini juga bilang mendingan pakai kreatif aja untuk nyoba resource pack. Sayangnya saya belum familiar dengan yang kreatif ya. Jadi mungkin lain kali saya coba aja, kalau sudah familiar dengan kreatif nanti saya coba lagi pakai kreatif. Sementara sih belum familiar ya. Kita tanam aja dulu seadanya lah ya. Saya lebih tertarik lihat ke nether dan nambang di nether sih. Oh ya, ini saya difficulty-nya seperti biasa saya ganti ke peaceful dulu ya. Ini lebih untuk mencoba-coba saja. Sekalian nambang-nambang dikit lah. Oke lah ya. Jadi gabungan beberapa resource pack itu membuat ini ya istilahnya, yang mana yang dipakai gitu, yang diutamakan yang mana gitu ya. Ini lebih nyaman sih, nggak terlalu nge-lag juga. Maksudnya kalau pakai Optifine lalu pakai shadersnya itu rawan
rawan ngelag ya. Gak enaknya di situ kan. Rawan ngelag lalu rawan ngecrash juga. Ini nasi, saya sudah cukup puas dengan performa dan gambarnya yang resource pack, dua resource pack ini ya. Digabungin oke lah ya. Dan nggak nge-lag sih untungnya. Resikonya pakai itu ya, pakai yang tidak resmi kayak gitu ya memang ya. Oke. Nice ya, kelihatan banget ya. Meskipun sama-sama merah ya pasti ya, ya memang dari asalnya merah ya kan. Nah tetapi nice lah kayak gini, jauh lebih kelihatan daripada pakai setters biasa. Jadi kita tambang sedikit aja. Saya lebih tertarik tambang ini si stromlight-nya nih buat konten. Oh ya, kalian juga bisa komen di bawah untuk itu ya, konten apa yang bisa saya buat berikutnya. Oke. Ya, nice lah ya, kelihatan semua. Dan juga lebih nice sebenarnya kalau nether ini nggak ada musuh ya. Tapi sayangnya kan nggak bisa. Saya nggak mungkin juga selamanya pakai peaceful sprint ya. Nanti saya pasti balikin lagi ke normal atau nggak easy. Kayak gitu sih. Oke lah, ini kayaknya di nextnya bisa saya mainkan di part 9 nya. Oke, kayaknya episode coba-coba resource pack dari tips dari para subscriber sampai sini aja. Terima kasih yang sudah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Dadah!